Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Karyadi. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial terkait dashboard key performance indicator ini ya. Nah, yang mana saya sebelumnya sudah membuat untuk dashboardnya seperti ini. Nah, dia akan berubah dengan sesuai bulan yang kita pilih ya. Nah, ini datanya ada di sini. Nah, ini data dasarnya. Nah, di sini data acuannya ya. Ini data aktualnya. Dan ini data apa namanya, rating up ordernya ya. Oke, kita langsung saja ke data yang ini. Nah, setelah ini kita tinggal langsung mulai ke sheet baru di sini dengan nama dashboard 2. Nah, langkah pertama kita coba buat dulu untuk garis ini ya. Nah, di sini kan ada menu yang besar dan yang kecil ya. Nah, kita coba buat dulu di sini, coba kita drag, kita hilangkan dulu ya garis ininya, lensnya, atur ini. Setelah ini kita coba lihat dulu di sini, kita drag dulu di sini sampai ke kanan, tarik sampai ke bawah, langsung home ini ke theme color ini ya. Kita cari untuk background belakangnya. Nah, ini untuk background belakang. Nah, sekarang kita coba save dulu. Kita lihat lagi di sini. Dan drag sini ya, sampai sini dulu. Sampai sini kita drag. Kita drag sampai sini. Yang ini ya, kita kasih warna putih. Nah, kelihatan ya. Terus kita pilih lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini kan barisannya 2, kolom ada 5, berarti kita bikin 5 kolom dengan 2 baris. Oke, di sini nyambung gak ya? Oke, nyambung. Bisa ya ini ya, seperti ini. Nah, ini kita drag ya, drag, kita merjakan ini, kita merjakan ya biar pas. Nah, ini juga kita merjakan. Coba kita lihat di sini sama ya, kayak gini ya. Setelah ini kita coba tarik di sini sampai ke bawah, kita pilih warna jadi warna putih. Nah, ini kita ganti warnanya, kita ganti di sini, ganti jadi warna abu-abu. Terus kita langsung klik yang ini ya. Nah, dia akan berubah dengan seperti ini. Oke, ini oke. Setelah ini kita tinggal copy saja di sini, copy taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Nah, setelah ini kita tinggal alter dulu ininya, taruh di sini. Oke. Ini kayaknya kurang ya. Coba kita tarik lagi di sini. Coba
seperti ini ya. Ini kita tarik ke bawah, taruh di sini, tarik lagi. Oke, kita tinggal drag, kita atur untuk kolomnya. Ganti jadi geser ya, dah seperti itu. Tenang lagi. Yang pertama kita buat untuk background belakang dulu ya. Kita tarik sini. Nah, ini kayak kecilan ya. Kita coba ke kanan lagi. Nah, ini cukup ya. Sendirinya ketika nanti kita akan mencari data ini ya. Sekarang kita tinggal tambahkan di sini jadi putih ya, di sini putih, kita merge dengan warna putih, dan ini kita tinggal ganti itu, kita merge ya. Dashboard performance, dashboard KPI, kita klik terbuka tengah, kita klik kiri, ganti warnanya jadi warna putih, kurang ya, kita ganti jadi warna ini aja nih. Kita tinggal sharekan, yang kita tebalkan. Oh, ini kurang besar ya. Oke, acuannya bulan, kita klik di sini, klik selnya, kita lari ke data, pilih data validation, pilih list, dan di sini source-nya kita ambil dari data ini. Nah, dari data ini ya, Januari sampai Desember, langsung oke. Coba kita lihat, nah di sini ada ya, Januari. Kita besarkan dulu. Oke, sudah.
Ini tinggal atur untuk layout ini ya. Layout ini nih. Cuma kita tarik di sini dengan insert, pilih save, kita pilih yang ini ya, yang text box. Nah sekarang kita akan cari data nendai quick thread ya. Kita cari di sini, klik dulu sama dengan lari ke sini. Nah data ini ya, kita klik enter. Nah dia akan berubah dengan sendiri sesuai data di sheet data ya. Nah sekarang kita tinggal lihat lagi di sini. Ini kan ada garis ya, garis di tengah itu dengan menggunakan garis tengahnya ini. Kita hilangkan shape-nya, kita atur untuk bentuk ovalnya di sini, ini juga sama. Nah sekarang kita coba lari ke sini lagi dengan bentuk persentase ya. Persentase ini kita klik coba di sini desain, dan persentase ini kita ambil dari data yang ini ya, tetap ya. Kita lari lagi ke sini, yang ini kita klik di drag kiri dan ke kanan, langsung insert, kita pilih tabelnya yang ini, klik, kita cut, kita lari di sini. Nah sekarang kita tinggal transparankan semua, kita transparankan ya. Kalau ini kita tinggal hapus, dengan nomor ini kita ganti jadi no fill. Kita tinggal tarik ke kiri, artinya itu tinggal atur ya untuk artinya. Nah seperti ini makan waktu ya, kayak gini ya. Nah setelah kita tinggal atur ke kiri, seperti ini kita tinggal atur dulu ya, kita berubah biar enak. Seperti ini ya. Sekarang kita tinggal klik di sini, kita tinggal kecilkan, taruh sini, kita geser ini ya. Kalau kita klik di sini, kita rata tengahkan dengan elegan seperti ini. Oke, ini sudah. Tarik ke bawah, tarik yang waktu kita kerukan, tapi perlu kita tinggal ambil dulu ya. Ini copy, last two, kita pilih di sini. Untuk kereta kita tinggal sama dengan tarik ke data, cari ke sini ya. Totalnya ada 10% untuk pencapaiannya. Kita tinggal klik di sini, tebalkan dan kita besarkan. Oke, itu tinggal kita tekan. Setelah ini kita tinggal klik sini,
Oke, di sini tinggal grupan. Oke, lalu kita lihat di sini, sama ya, seperti ini. Setelah ini kita tinggal buat yang selanjutnya di sini. Oke, ini udah sama, pastikan kita cari muda aja ya. Oke, tinggal copy aja di sini ya, untuk apa namanya logo ini ya. Kita copy di sini. Oke, kita kecilkan. Kita lihat besarkannya. Tuh, seperti ini ya. Tinggal atur. Copy lagi, taruh di sini. Ini kayaknya kekecilan ya. Kita besarkan. 2,5. Lalu kita save ya. Nah, setelah ini kita tinggal atur untuk layout ininya ya. Nah, red dan ini yang selanjutnya. Kita tinggal klik di sini sama dengan langsung ke daftar. Pilih yang ini Avinci Red. Ini yang kita sama sama dengan Avinci Cost. Setelah ini kita tinggal selanjutnya di sini productivity. Satisfaction. Enjoyment. Kita sama dengan kan lagi. Oh ya, ini tuh atas internal promotion rate. Nah, ini juga dengan net promoter score. Net promoter score. Quality, quality, ini sama dengan tombol. Nah, seperti ini ya, sehingga sudah jadi untuk judul atasnya. Kita tebalkan. Oke, ini sudah. Ya, yang lebih enak. Ini kita geser ke kiri. Ini kita geser ke kiri. Oke,
ikannya tinggal taruh aja sini ya. Kopi ya, kita taruh di sini, kita main cendang, kita taruh di sini, kita ratakan, kita rata kirikan, kita besarkan di sini. Kita tinggal tebakan. Kita ketikkan di sini ya. Selamat datang. Selamat datang di laporan. Ini kita merge lagi ya. Ini kita tinggal atur ini ya. Tebakan kita merge kan. Kita besarkan. Kita atas-ataskan. Coba kita besarkan lagi di sini ya. Tekan enter ya sini. Di sini perform dashboard. Keyword performance indicator. Nah, rata kiri kan. Kita tinggal geser ke kanan seperti ini. Kita tinggal hapus ini ya. Oke, sekarang kita tinggal langsung tambahkan di sini. Nah ini ya rate-nya. Kita tinggal klik di sini, insert langsung ke textbook ini. Ini pencapaiannya ya, kita klik sini, kita tinggal sini, klik sama dengan pencapaian di daerah absence rate, klik 15, kita tinggal tebalkan, kita tinggal ataskan seperti ini. Kita tinggal rata tengahkan. Nah, sekarang tinggal cari lagi di sini. Ada garis ini ya, kita pakai di sini untuk versus promosus on. Oke. Tambahkan petanya,
Kopi aja biar cepat ya. Kopi itu taruh di sini. Ini sudah ya. Kopi ini sudah. Kopi ya seperti ini ya. Kopi kalau sini. Ini kita sama untuk kopi kalau sini. Ini udah tinggal ganti ininya di data absence cost, kita sama dengan count lalu ke cost ini. Nah berarti kan ini ya. Nah ini kita tinggal klik sama dengan data ini, yaitu dengan di absence cost ganti dengan klik sini enter. Sorry, ini kita tinggal sama dengan tarik ke bawah. Coba kita copy dulu ya sini. Kita taruh di sini dulu. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. 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 Ini udah jadi ya. Jadi ini ketika kita sudah terhubung dia akan berubah dengan sendirinya ya. Oke, ini sudah. Ya mungkin untuk backgroundnya seperti ini ya. Coba kita lihat di sini, tes dulu. Tarik ke bawah. Kita coba print ya. Ganti ini jadi landscape. Nah, seperti ini kita tinggal ganti jadi satu halaman. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk laporannya. Dan dia tinggal kita aplikasikan saja dengan ganti yang ini dan selanjutnya. Nah, ini dia tinggal nomor 9 ya. Kita tinggal tarik ke sini atau zero. Benefit tak klik di sini, benefit yang ini berarti download ya, R8 R9 R10 R11
F12 14. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal ganti ini ya. Jadi itu di sini tinggal sama dengan tarik di sini, yaitu yang ini ya. Absensi kos langsung enter. Nah, begitu juga ini R25 R26 ya, karena selanjutnya R28 R29 30 31 32 33. Oke, ini untuk dashboardnya sudah selesai, dan tinggal ke sini yang awal-awal dengan sendirinya. Tidak bertambah ya. Oh ya, ini yang belum ganti sama dengan taruh di sini. Oke. Klik ini. Oke. Nah, dia jangan berubah dengan sendirinya ya. Nah, seperti ini. Untuk membuat Excel board di Microsoft Excel ya. Nah, mungkin waktu kali ini sampai sini, dan saya mohon maaf ya jika ada keterangannya kurang baik, dan saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.